Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini aku nak share dekat korang rahsia macam mana badan nak cepat jadi. Korang nak tahu tak? Okay, nak tahu? Jom. Tengok video ni sampai habis. Kalau korang nak tahu, sebenarnya kita punya badan ni, dia punya cepat jadi, dia akan jadi besar mana apa semua, semua adalah bergantung dekat kita punya hormon, dekat kita punya testosteron. Tapi korang jangan pula baru start main gym sekejap dah blame korang punya genetik, dah blame testosteron rendah benda semua. Bukannya tu, workout yang menyebabkan badan korang lagi cepat jadi. Workout apa? Workout leg, kaki. Sebab bila kita train kita punya kaki, kaki ni dia punya muscle mass and jumlah otot dekat kaki tu banyak. So chances untuk membina otot pun banyak juga. So bila banyak otot membina, dia akan trigger more production of testosterone. Dia menggalakkan. Okay, sebab tu kita kena train kaki kalau nak badan cepat jadi. First, kita pergi ke KL. So kita orang nak pergi run, dia ada sponsor. OPI. OPI. So OPI ni adalah protein dalam bentuk jus. Macam tu. So korang boleh dapatkan air OP ni dekat kedai-kedai macam Speedmart, Family Mart pun ada. KK ada, Petronas, mesra. Okay, sampai dah. So before kita orang pergi workout, gym semua, makan dulu lah kan. Loading dulu, baru ada power nak training. Lepas tu bestnya, bila kita workout, lepas kita ada glycogen, kita makan tadi, muscle tu akan lebih full, power pun lebih kuat. Assalamualaikum. Oh, dah settle orang kan? Apa dek diet? Saya nak besar diet. Thank you, bang. Dia boleh buat sale tau sebab tu. Ni tak ada kalori untuk Ren. Okay. Leg day, let's go. Leg day, my favourite day, leg day. Korang selagi mana leg day tu belum korang punya favourite day, maksudnya korang gym dah cukup lama lagi. Oh, fit. Dia monthly dia agak murah sebenarnya, lagipun sebab dia dalam mall kan. Oh, so dia kena sign up sendiri eh. Ni operational hour dia. Okay, sini. Cara dia adalah tak baca. So macam ni cara. Kan jalan ni. First time ni, first time guna komputer. Tengah stress tu, macam nak guna tak tahu. Mouse and mouse. Mouse tak ada. Good news, dia boleh apa ni, tadi member ni Syahin tadi dia bagi tips untuk orang first time pergi, dia boleh dapat free one use punya tiket lah. So kena register juga. So nanti dapat masuk dekat pintu gempak eh. I'm buying this stuff. So kalau korang nak tahu nama sebenar saya ni, nama sebenar saya tu pun tak tahu lagi ya. Aku personally memang lagi suka seated punya daripada yang baring belakang tu. Untuk biasanya kalau yang baring belakang tu, dia akan, kalau untuk aku lah, banyak kena cough dengan buntut. So kalau ni aku boleh tarik pintu lah. Okay. Hari ni saya nak buat tutorial cara untuk buat kaki tak besar sangat. Thank you.
Dia tak ada otak. Okay, 36 kilo. Okay, so itu saja untuk video kali ini. Leg dan juga shoulder. Kita pendengaran. So lepas ni kita makan-makan. Thanks for watching. Apa roja. Okay. So kalau korang berminat nak tengok Ren punya content, dia lawan arm wrestling dengan orang-orang kat gym ni, korang boleh. Sebab kita